Selamat sore untuk semuanya. Hari ini ada yang nanya berapa omsetnya tiap bulannya. Kalau kambing sudah banyak begini, omsetnya juga lumayan, tergantung kebutuhan sih. Kebutuhannya misalkan butuhnya berapa ya dijual saja. Bisa kok kambing ternak itu kapan saja mau butuh uang tinggal dijual, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau ditanya omsetnya tiap bulan saya juga kurang tahu. Kita beli anu mandiin. Iya, sabar sabar. Kalau ditanya omsetnya tiap bulan saya juga kurang nggak tahu karena nggak pasti. Iya, berkelahi dia. Kalau ditanya omsetnya berapa saya nggak tahu karena gini, kan tinggal kebutuhan kita berapa, terus kalau ya dijualkan kambing seperti itu tiap harinya atau tiap bulannya, karena kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalau kambing segini ya misalkan butuh uang ya untuk makan ya jual 2 atau 3 atau 5 ekor sudah cukup lah untuk 1 bulan makan. Kambing ini sudah tidak terlalu banyak, enggak seperti dulu. Kalau dulu kan enak gembalanya, semangat. Karena mungkin masih muda ya, masih kuat lah. Sekarang kan sudah tua, jadi sudah enggak terlalu kuat, jadi dikurangi. Dikurangi kambingnya. Karena walaupun dikurangi ya tetap tiap bulannya ada yang beranak juga. Dia semakin hari semakin banyak dia. Mulai. Apa? Itu tamin kecil pacaran. Iya. Saya meme dengan Mail pacaran. Upin Ipin ya. Ributan omul. Mail dengan Susanti dengan meme. Iya, itu kan anu filmnya Ipin Ipin tuh. Pacaran doran. Jadi tiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda ya. Jadi enggak mesti berapa. Tapi untuk ternak itu kadang juga enggak sesuai dengan perkiraan kita. Kadang juga perkiraan kita bulan besok lahirnya banyak tahu-tahu mati. Banyak yang mati juga bisa. Banyaklah faktornya. Karena kalau mati ya kadang banyak. Kadang kedinginan masuk angin juga mati. Jadi kalau ditanya omsetnya ya yang pasti lumayan lah kalau untuk kehidupan sehari-hari kalau punya ternak banyak. Bandut. Iya. Bandutnya kenapa? Bandut tani. Bandut buset. Bandut buset. Bandut buset. Bandut. Bandot, buset. Kalau masih melihara sedikit bandot, memang agak repot ya. Kalau misalkan melihara baru 5, 10 ekor, 20 ekor memang belum kelihatan hasilnya. Tapi kalau ditekuni sudah berapa tahun nanti kan beranak banyak, serupa ratusan ya itu baru kelihatan hasilnya. Tiap bulannya bisa dijual atau tiap minggunya bisa dijual. Ya bisa untuk beli motor lah. Atau kredit motor bisa. Makanya kalau ditanya omsetnya tiap bulan berapa, waduh nggak tahu. Kita kan kadang sesuai kebutuhan saja. Butuhnya segitu ya kita jual aja beberapa ekor. Kan kalau punya ternak itu enaknya satu, butuh apa-apa kadang mendadak itu bisa dijual. Bisa dijual, bisa di apa ya, bisa dipotong, yang penting nggak lapar lah, bisa disate. Repotnya itu menggembala ya, cari rumput. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih untuk Angel. Mau apa kau? Oh, kenapa kambingnya mati? Karena di itu asik.
Oh, karena sakit ya. Ya kambing itu kadang-kadang kalau mati ya banyak sih. Banyak.